Yes, aku Dewi Ani gini. Warung Pena, tempatnya Mbak Nita. Tadi keluar. Niatnya malam Minggu aku mau karo Pak O, tapi ternyata Sawa ikut. Akhirnya yo gak jadi berdua, jadi bertiga. Lah. Sampai sini aku lupa gak gue duit cash. Gimana daripada ayah ngomong nek daripada tutup wis pesen dhisik aku tak sing cukup duit karo Salwa dan Salwa sing ditinggal ning kene enggak gelem. Ini suasana itu warungnya di situ ini sing iki depan nek malam iki dikasih kursi-kursi itu tempat penggilingan nih. Aku di sini deh sendirian menunggu mereka berdua ini gini lali ke tiparan ini oh, tempatnya di sini guys balon dah permes belai terus di depan itu pintu terminal sepuluh pintu masuk ini gini bisa guys tak spill kalau rental ini gini enak kok enak dan murah. Kamu mau apa mana ya? Duh, langsung jadi. Langsung jadi. Aduh. Reva agak melok biasa dia itu kalau malam minggu kan begitu tuh. Anak muda ya telepon biasa dia tidak semangat untuk keluar paling enek cowok aja yang ngajak metu yuk langsung gelem metu gak gelem itu dia yang membaik itu kayaknya kok si Cito berapa pesan ketiga terus aku kan makan di si A terus penyentani Salwa karo Pak O dia masih ngambil uang di ATM aku lali gak buat duit yes. Gimana nanti keseruannya nanti ditonton keseruan kita selanjutnya dadah. Apa meringis? Mbak ya aku pesen telur di kayak Mbak Esito ini. Pesen telur di kayak Mbak Esito. Yo paling kan tadi sih dia aku ketok se langsung. Dari mana guys? Ini kok konsumsi ini? Ceritanya sih. Oke, mereka berdua sudah datang. Aku sudah tidak sendiri lagi. Saya langsung nge-S. Yo setelah Alex. Hah? Gimana aku ngomong Mbak lho, Mbak? Baksonya mana? Oh, miso. Nggih, miso 3. Begitu. Cocok nge-lag ya, sweet bunyi soalnya. Sudah malam, Mbak paling capek paling. Malam Minggu san, mikir pacarnya ya, Mbak. Aku boleh gue sih ini gini wah ini kan lo siang kan gak enek cuma aku nonton cuma nek malam kene enek di kayak kursi-kursi kan nek siang kan ini penggilingan iya kene bakul kerupuk kalau siang tapi kalau malam kan terus bebas toh free jadi ini di tokno mejo-mejo ini ki ayah kan ketok on delik ayah ketok on kok ngetok toh ya min ketok gantengnya remang-remang kayak gitu. Ya kan memang ini suasananya sing lampu-lampu. Warung-warung remang-remang. Remang-remang. Nah, iki lho maksudnya remang cahayane. Piye bener to? Iki tadi sik engko nek kopi rek prak rek dal di dal. Ya wis pate ni sik engko nek. Ayah datang. Ayah garpu sendok apa mbek? Sumpet. Aku sumpet. Nah, cuma tiga ini udah ireng apa? Kalau mau yo, ini ireng apa? Apa lu ireng apa? Ya. Selain aku ireng. Aku ireng. Aku ireng.
Ya Allah Gusti, ya Allah. Sumpet kayaknya, ireng. Mabang. Jadi ya. Jadi apa kowe? Sendok ya? Aku. Kowe sendok ya, Nas? Iya. Iki sepurane ya guys, suarane gantung-gantung soalnya ya di depan sampinge apa? Sing yang bikin jalan nang yo terminal yo. Depan terminal. Wis tak spill kok. Sudah tak spill kok kemarin. Iki ceritane iki pacaran, cuma aku kan dia kan DBA nih, sak mewah. Iya kan mesti ngelukin berbuntut-buntut ria dengan tuh. Jadi kan pengen jalan nih gue mbak. Mbak Nita, lihatlah guys, lu penampakannya terus. Maksudnya bunda ciblok ya rapi sih kok, nggak apa-apa, memang tak terlalu serem. Hidup enak. Adek ayamnya aku sudah ciblok dah, dan ciblok dah. Gak nek, ciblok, mang ayo. Nenek? Raketok, udah. Udah gece no, mang mengguncang-guncang ya. Udah masukin kan. Oh, ini suaranya, ya kalau ngono kuih lah. Soalnya ini jalur utama. Jalurnya tonton, truk ngono kuih. Aku sebelah depan ini lagi, mau ngomong beri larang. Aku sebelah depan ini, aku sebelah depan gak muat sampean saking oke. Ayamnya wakil banget. Tentang gini pak wakil kayak gini ayam bener gak lah kayak gini udah dua kali kayak pertamanya aku ambil bunda guys, cuma aku sambal bawa pulang juga gitu ya. Aku gak tak kayak apa-apa sih. Aku gak nek wis titik lah gak tak kayak apa-apa. Soalnya gak iso ngadu ya. Memang penuh banget. Ayamnya enak. Iya menurutmu? Enak. Kalau ayamnya wakas banget tuh. Kenapa salah bawangnya yuk? Apa daun bawang? Menurutmu biar? Enak. Ini juga lanjutnya. Nggak mama, Bek. Nanti bong lewat. Siapa tahu ada cowok ganteng. Tapi ya. Tapi ya. Sambil lah. Bukan. Sumpah ini tuh enak banget. Ini malam minggu guys, jadi rame. Nah, hari biasa yo, gak pada selama ini. Bonak sih, sana tronton, mobil-mobil, motor. Tapi ini yang lebih jauh. Hah? Ini yang ke Malang, Pak Nari. Coba lagi, saya utama. Dulu bertanya lalu menang cuman dia iya menang cuman dia enak banget. Tanpa bumbu gue wis enak kayak. Nah, ini juga tersedia sebelah. Kudune bunda sisir ayah. Kenapa kok nyempil di tengah? Tengah. Kene iki sebelah enek, sempolan enek. Sebelah iku sebelah prasmanan. Jadi iso milih topping. Ketoman sing langsung dadi ya enek. Enggak boleh topeng sendiri kok. Truk aku dan anak gue. Emang tidak jauh buat ikuti. Minum air. Masya Allah.
ben tak gengai iki. Wis guys, iki aku tak mamse. Wah, sudah nyerak ya. Di pasno apa? Gue pasno. Pasno biro. 6. 6. Ngombe deh. Es jeruk. Pokoknya top dah. Luar biasa. Pokoknya luar biasa ya, Wah. Ayahnya mesti enggak mie ayam loh, senengane iki kok wengkel. Heeh. Saus wakin. Perkara saus. Iya, ya menurutmu enak? Satu per sepuluh. 85 oke. Ayah habis guys. Ya sampai jauh sih. Ya apa lah? Apa apa gue? No. Ayah nggak ngomong induk, berarti induk tenan. Enggak deh. Isu. Mantap. Nen. Iwak itu melimpah. Bahannya aku apa yang mukus nih? Depan, intan karo dio. Mantep biar kau mereka itu nek versi dibungkus ki rasanya piye ngono. Kan kita makan di tempat toh. Kok nek versi dibungkus ki rasanya piye? Iya nak nonton. Piye? Tergandeng. Tergandengan. Sok aja gandengan. Pak. Bunda tak gandengan Mbak Aya. Bis. Tempat bis. Kan depan pintu masuk terminal 10. Ih, enggak pintu masuk eh. Oh, itu pintu keluar. Walah. Yang kayak mau dinaik pintu masuk. Dan di ini Mbak Nita pintu masuk ngono iki. Tulisane depan pintu masuk ngono iki tulisane iki lho ning banner. Yo, depan pintu masuk terminal. Itu lho eh, wajah. Keluar. Okay. Depan keluar. Terminal. Keluar apa masuk? Keluar ketok sama kene. Kak guys, habis semua bersih. Wah, parah banget. Rame ki malam minggu. Sesitu apa? Sesitu tak kayak bumbu-bumbuan, ini mas enak. Tanpa bumbu ki wes sedep banget. Wes maksudnya wes pas menurut wes. Aku paling karek tak tambahi lombok nemen. Agak pedes nih. Maksudnya gak usah dikai saus kecap no lho wah. Oke wes. Bumbu ini terasa. Jalur utama. Jalur ini jalur naipak. Jalur naipak. Oh tak cukup. Ini balun. Balun permain. Wes dong buku saya. Berapa semua? 8 gitu. Ngomongi iki mbukuse 3 dikarenakan Budi itu kalau udah malam. Ku iki mesti makme iki ambek Mbak Intan separuhan, nek Mbak Intan kakean ya anu. Terus nek Mbah Yi gak seneng ku ape tak tebasno pecel wae. Ngono Mbah Yi ngene-ngene iki gak pati seneng. Ngono Mbah Yi ape tak bungkuske pecel ku dong. Mbah Yuni mau siji tok ngono wae.
Ayo wah, cus. Nah, ini. Jadi iki karena lewat dia iki kan mang mie ayam, terus mampir berapa tuku susu, terus tuku sabun-sabun ini iki. Terus iki kanggo ayam mbek bakung nasi pecel. Iki mang nang berapa gak tak syuting soalnya malam Minggu kan rame yo, rame tenan iki. Ono lagune. Lagune banter, jadi gak tak syuting. Terus iki mang yo bunda wis wandangake tok pecel. Hayo dong bunda, iki selamine mendodok, tapi iki wis bisa kok, guys. Wis bisa, tapi jenenge mie kan ngono kuwi ya. Mie kan punya tekstur yang cepat mengembang. Seperti itu. Wis iki ape mulai. Mbak Lina, yo sik oh tak sutenge. Iki yo. Dio Mbak Lina. Kae iki lho. Ku sebelah iki yo, sebelah teh iki yo. Sebelah es teh iki yo. Sebelah kono ne. Kau tahu ke to? Iki lampu merah. Ku nek jalan. Iya. Ki Malina nek malam ning kene. Siang kan ning arep entuk. Iya, nah iki yo. Nah iki ki Malina. Pinama pisang keju. Ayo monggo ge. Dilarisi warga Cepu dan sekitarnya. Monggo. Warga Sambong dan sekitar yo lan nek jalan-jalan ke Cepu. Boleh dilarisi. Oke. Wis siki ape boleh. Engko nek tekan omah tak lanjut ae dah. Aku mau beli lagi. Makasih lo ya. Ini ada kasih aku deh satu. Sesuai ya satu. Heeh. Yang satu. Kasih aku deh. Pare-pare iki Mas. Output menuh duit POC, Pak. Kayak budi wis tutupan, guys, malah wis. Gak tutupan sih. Petengan wisan. Wis ning kamar soalnya. Kan dibolak-balik. Apa? Kok goreng telo. Ya, Pak, kucingnya ning ndi yo, Dik? Apa? Kenapa? Cukur, Pak. Heru. Iki bocah iki mesti kuwi ndak? Tuku boneto iki ngudak iki ne. Oh, ini pengen dhuwur. Kok kualian mbek Mas e? Mas e kok gak pengen dhuwur. He? Tunggu mang ndi? Ya, Mas. 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 Sapa sing joking? Mas kumambang. He. Mas Dio. Sapa sing joking? Ayo ape karo. Aku ape pucal kok sesuk iki. Aku pe anggere mung pucal sih. Iku ora salah. Yo ora salah. Iya. Iya. Mas Dio. Iki pengen dhuwur Mas Dio. Eh, Mbah. Ora sauri omongane Mas Dio yo omongan kok. Kaya omongan ndek mbok ora saurane blas. Lah, omongan aku terus Mbak. Eh? Apa? Wani. Gak terima. Gak. Wani. Maju. Jalan. Rasa bumi apa kok saya enggak rasa. Dek Salwa pengen tinggi. Iya. Pengen tumbuh tinggi dan berkembang. Iya. Emang Dek Salwa mau jadi apa kalau tinggi-tinggi? Jadi pengen nyampluk pesawat. Enggak gitu konsepnya, Dek. Yo pengen aja jajal susu deh. Aku pengen untuk ikine kok sebab. Apa iki tenanan preh wajine mono iki senengane. Gime. Gime apa kuwi? Apa susune? Gime. Tapi ndingine nang arep. Iya, Mbak. Kenapa? Kowe apa milih rasa vanila? Iso ale kok coklat. Soale nek coklat kuwi terkadang ndek. Ya kuwi dipisah dhewe sewe. Iki. Ndang delok buka susune njaluk aku. Aku pengen tinggi, aku bisa tinggi gak deh? Gak, wis 20 tahun gak diajak. Terus 20 tahun bisa tinggi nih? Tunggu tuh ke atas, ke samping. Ngaca dong. Iya makanya.
sudah tubuhnya ke samping. Saya bilang apa? Ini juga ke samping guys tubuhnya nih, lihat nih, ini namanya Mas Dio. Saya tengah gitu ya Dio. Tubuhnya ke samping nih. Aku sampai nomor aku tuh panik lah sih. Apa-apa sih? Yo. Apa-apa sih? Mas guys, ambil salwa sih penutupan. Guys, pemirsa, segitu dulu konten kali ini. Dinarikan konten-konten selanjutnya. Saya gak kalah sebelumnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, di share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasi. Tuh, Dino ngomong kemukur diperingin seger waras. Banyak umur, saya selalu diperingin kelancaran. Dijauhkan dari marah bahaya dan juga musibah. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Sebelum dipertemukan jodohnya, semoga cepat diperlukan jodohnya. Untuk pejuang garis dua, mau kemukur diberi momongan yang soleh-soleha yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Ini Dino, doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Jika ada salah kata, tindakan atau perilaku yang tidak berkenan jadinya pemirsa semuanya, kita semua meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari konten bawah di Jubu Abi E juga atau LA, kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah.